Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Kali ini saya ada di Pasar Sapi Gondalegi, ada di Malang, Jawa Timur, tepatnya di hari Jumat ya. Jumat Legi. Buat teman-teman yang mau beli sapi atau mau jual bisa datang langsung ke Pasar Sapi Gondalegi, pasar setiap Legi sama Pon. Dan hari ini kita akan coba lihat-lihat harga sapi jumbo. Apakah naik atau akan turun, kita akan coba lihat untuk harga saat ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, langsung aja kita akan lihat untuk harga sapi jumbo saat ini. Oke, teman-teman, kali ini saya ada di Pasar Sapi Gondalegi, ada di Malang, Jawa Timur. Dan kita lanjut untuk review-review harga. Kita akan coba lihat-lihat harga sapi jumbo saat ini di tanggal 5 Mei, tepatnya di hari Jumat Legi ya. Kita akan coba lihat di lapaknya Mas Gendut. Kita akan review sama Cak Timan ya. Oke, kita akan menuju ke sana. Ini miliknya Mas Gendut ini, enggak tahu ini datang berapa ini. Kita coba lihat-lihat harga. Ini untuk saat ini ya, untuk pasar untuk sapi jumbonya ini agak sedikit enggak ada barang ya. Enggak ada barang, udah dihabisin kemarin, teman-teman ya. Nih. Coba tanya sama Cak Timan. Cak Timan, Mas Gendut bawa berapa? Bawa 6. Bawa 6, sudah laku berapa? 2. Laku 2, tinggal 4, tinggal 4 ya. Ini berarti ya. Dari sini dulu ini. Harga berapa ini Cak Timan? Gede. Besar jumbo limusin 30 juta nih miliknya Mas Gendut, teman-teman. Harga di 30 juta ini. Nggak nginyak Mbak, 30. Super ini ingon bisa, untuk potong juga bisa, teman-teman ya. Ini untuk belakangnya super semok 30 katanya ya. Untuk yang berminat nanti langsung dihubungi nomornya Mas Gendut. Insya Allah saya sepilin ya, kalau nggak lupa saya ya. Kalau lupa bisa komen teman-teman ya, minta nomornya Mas Gendut juga bisa komen di YouTube saya. Kita lanjut sebelah sini ada juga limusin. Ini bertanduk apa agak panjang, sudah divaksin juga. Kalau ini berapa Mas Timan? 28. Kalau ini harga di 28. Ini dominan lebih panjang, badannya lebih panjang, tadi kan lebih gemuk. Kalau ini lebih panjang. Ini ingon juga bisa, potong juga bisa. Limusin ini bertanduk, ada putihnya dikit untuk kepalanya. Sudah poil kayak ini Mas? Poil berapa? 2. Oh, poil 2 pasang. 2 pasang? Ya. Poil 2 pasang. 28, harga 28. Ini dominan panjang, badannya panjang. Nih, untuk belakangnya seperti ini. Nah, mantap. Belakangnya panjang, super. Untuk semoknya, semok iko ya Mas? Cuman iko pendek. Ukurannya pendek, kali ini panjang. Ini lanjut yang pegon. 26. Yang pegon harga di 26. Sudah poil juga ini Mas? Poil berapa? 2. Poil 2 juga. Pegon harga di 26. Pegonan. Ini ingon juga bisa ya Mas? Ingon juga bisa. Ini terakhir limusin. Berapa? 19. Wih, 19. 19 juta yang ini teman-teman ya. Maaf saya nggak bisa ke situ. Betok. 19 juta tak kesini sini. 19 juta ini bakalan sudah divaksin juga. Ini untuk dari depannya teman-teman ya. Ini yang 19, 26, 28 sama 30. Ini untuk bagian kepalanya. Apa iki ambruk? Ambruk ta? Ini ambruk teman-teman. Sel. Untuk harga sapi apa saiki Mas? Stabil ya isian ya. Masih stabil. Oke. Nanti lek mau beli teman-teman bisa langsung ke Pasar Sapi Gondalegi. Ini di lapaknya Mas Gendut ya, sama-sama juga bisa, sama Mas Timan juga bisa. Oke, makasih Mas Timan ya. Oke, kita sudah lihat sebelah sini. Wah, ini ada yang dikeluarin limusin, ini juga nggak kalah jumbonya juga.
Ini juga ini dikeluarkan masih dinegosiasi. Harga piro Mas segini? Ditawar 33.500. Ditawar 33.500. Ditawar 33.500. Endi montore? Montore sapa lho? Wah, ini juga jumbo. Sing ini iki Mas piro? Mas aku 33. 33. Beli itu 33. Oh, beli. Iki 33, iki 23. Saya sing ngate nawar. Tiga puluh tiga iki jumbo. Segini harga 33, teman-teman. Kita yang mau jual atau mau beli bisa lihat-lihat di review harga saya ya. Bisa lihat di YouTube saya dulu yang mau jual atau yang mau beli. 33 kalau ini belinya ya segitu ya. 33 kalau ini ditawar 33.500. Untuk kesananya enggak tahu. Kita lihat sebelah sana ada simental, tadi saya coba lihat tadi ada simental 2 ekor ini baru datang juga. Ini tadi harga 28, minta 28 pekon ya. Ini 28 pekonan. Ini ke ingon juga masih bisa. Nah, ini ada apa? Simental. Sebelah sini kayak rame deh. Punya bapak ini nek. Simental 2 ekor. Bentar-bentar nanti tak tanya harga sih ya. Ini simental 2 ekor sebelah saya ini. Oh, ini betina. Berarti yang ini simental 2 ekor. Kita coba tanya sama bapak eh. Pak eh, ini harga berapa 2 ekor, Pak? Harga 50. Yang piro, Pak? 50? 55. 55 sudah ada yang nawar? Sudah. Ditawar berapa sama Bapak E? 50, Mbak. Acur. Ditawar 50 sama Bapak E. Acur. Acur, acur. Tuku murah kayak dagangan, tuku larang blendrang ini ya, Bu. Ya, Bu. Acur. Nih, ditawar 50. Minta ya di 55, 2 ekor ya, teman-teman ya. Masih 54 ya, Pak. Masih 54 katanya. Untuk yang mau beli teman-teman bisa langsung ke Pas Sapi Gondalegi itu untuk harga-harganya segitu. Ini masih ingon juga bisa ya Pak ya? Ingon masih bisa. Simental. Kalau ini ada betina, ini masuk ke apa? Majeran. Potong. Simental. Agak sepi ya. Sebelah sini biasanya full ya untuk sapi, udah habis kata katanya barangnya sulit sekarang ya. Ini kalau barang sulit ya kemungkinan agak naik ya untuk sapi jumbo. Ini masih negosiasi. Ini masih negosiasi geger ki nego giden. Nego giden ditawar 50 sama bapak. 500. Wes. Piro Pak ditawar piro Pak? Hah? Setengah. 53. Ditawar 53 belum boleh ya teman-teman ya. Kalau ini punya Mas Gendut ini masih adem ayem. Ini belum ada yang belum ada yang nawar lagi. Buat teman-teman yang mau beli langsung ke Pasar Sapi Gondalegi atau mau jual juga bisa. Nanti yang mau beli miliknya Mas Gendut bisa nanti insya Allah saya sepilin ya untuk nomornya, atau kalau nggak gitu nanti bisa komen di YouTube saya. Untuk yang mau minta nomornya yang serius bisa langsung komen di YouTube saya. Oke. Itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe. Semoga video-video saya bermanfaat buat teman-teman. Yang mau tanya-tanya sama saya lainnya bisa langsung di WA saya. Terima kasih. Kali ini saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.